Right, assalamualaikum guys. Okay, so video kali ni ramai duk komen nak video TZM kan, video TZM. Tapi aku hari-hari yang lepas aku perhabis video yang aku tak sempat edit selama ni, video-video bengkel bergerak yang aku tak sempat edit. And then hari ni aku buat video TZM. Jadinya TZM ni aku nak bawa pergi ride. Aku nak bawa pergi ride jauh lah. Okay, kiranya enjin bagi aku insyaAllah okey lah. Cuma enjin ni aku tak buka lagi blok apa semua kan, tak tengok betul-betul lagi apa semua. Tapi setakat aku bawa okey, alhamdulillah. Dan cuma aku akan buat aksesori dia je lah. Itu kita dah buat servis power valve, carburetor apa semua dah patut kan. Dan aku pun bawa motor ni secara daily. Kiranya setiap hari mesti ada aku bawa. Tak kisahlah bawa ke masjid ke, bawa ke bandar ke, bawa pergi mana-mana. And then kadang-kadang pun ada aku tarik buka PV and tarik RPM tinggi apa semua. Alhamdulillah, cuma aku tak tarik hardcore lah. Aku tak bawa secara ganas sangat lah. Sebab aku tahu motor ni manja. So aku bawa secara relax-relax je, untuk motor daily kan. Bukan yang terus bawa macam nak berlumba apa semua, tak ada pun. Aku bukan jenis macam tu. Jadinya video kali ni aku akan buat aksesori saja, di mana aku tambah dua aksesori, iaitu monoshock dan ada satu lagi. Tak buka lagi bungkus. Aku tukar exhaust. Jadinya motor ni aku dah stand macam tu. Okay, sebab dia tak ada rubber stand. Jadi aku stand macam tu untuk aku buka monoshock dia. Monoshock dia buka, buka cover rantai dengan harga dia ni. And then kita buka monoshock ni. Benda ni pun kena buka sebab dia sangkut dengan benda ni untuk kita guna gun ni. Then kita buka monoshock sini, atas ni dengan sini. Okay, dan ni monoshock standard dia. Ni monoshock standard ni tak silap aku. TZM tak banyak monoshock racing. Dia ada standard dengan YSS je. Okay, so kita akan tukar YSS. Standard tak silap aku dia punya tinggi 255. And then kita beli YSS 260. So kita nak bagi tongkat sikit lah. Satu lagi tongkat aku ni, aku beli tongkat baru sebab tongkat hari tu dia tercabut. So hilang tak tahu entah ke mana. Jadi aku beli tongkat baru, di mana tongkat baru ni lah tongkat lokal. So dia punya clearance dia tak cantik sangat. Jadi motor jadi menegak. Sebab fork pun kita dah turun kan. So motor jadi menegak. Kalau fork ni tak turun, motor tak menegak. Jadinya disebabkan motor ni menegak sangat, kita akan menonggekkan sikit motor ni untuk senang tongkat lah. So dia tak terbalik. Jadinya aku letak monoshock 260. Kalau korang tengok kan, tengok dia akan lebih sikit. Lebih dia lebih tinggi. Okey, dekat monoshock memang nampak lebih sikit je, tapi dekat tayar nanti kita dah pasang, kau akan nampak lebih banyak dan motor akan condong sedikit lah masa kita parking. And then tadi aku dah service fork. Hari tu fork bocor. Then aku dah service dah fork dua-dua. Masa aku mula-mula ambil, fork sebelah je bocor. Lepas tu aku bawa-bawa, lalah dua-dua belah bocor. And then yang tukang servis fork tu cakap lah, pemain lama dulu yang pernah servis fork ni, dia ada benda yang tersilap pasang. Pemain tu tahulah, aku kenal lama dah pemain tu. Dulu-dulu aku mula-mula masa buka enjin pun aku belajar dengan dia dulu. Okay, so aku boleh dikatakan percaya lah motor tu. Okay, mana-mana accessory, service brake ke apa ke, memang aku hantar kat dia. Sebab aku banyak dekat enjin. Mana-mana accessory ni bagi aku tak suka sangat nak handle. Okay, so aku suka hantar kedai dekat pemain yang aku kenal lah. Okay, jadinya jom kita pasang monoshock ni dulu. And then kita akan cerita next benda yang kita nak pasang. Ni nampak ni. Nampak ni. Ini benda-benda, ini yang hasil-hasil leaking-leaking yang lama, yang power valve ni leaking ni. Okay, jadinya kita nak cuci sikit lah, alang-alang kita buka cover set ni. And then sprocket depan pun
Aku ingat nak letak 16 bagi dia sedap untuk maintain 112 113 macam tu lah. Sebab aku boleh nak highway, aku nak maintain 12. Okay, so jom kita pasang. Jom. Banyak sangat cakap. Alright gang, so kita dah siap pasang gang. Nampak berkilat, mono je yang berkilat. Yang lain semua tak berkilat lagi, motor tak basuh lagi. So nanti esok pagi-pagi aku akan basuh lah. Okay, aku akan basuh bagi cantik. Lepas tu baru kita pasang cover set dia. Cover set tu pun kita kena basuh bagi bagi cantik lah. Okay, dan sekarang ni aku nak tukar mentol. Itu tak apalah, biarlah benda tu kan. Malah nak tunjuk tukar mentol je pun. Jadinya lepas kita dah pasang mono racing, nampak kan sengit, nampak sengit. So tak adalah macam kita tolak sikit berjalan sendiri ataupun melingkup belah sana. Okey, nampak, nampak, kan helok parkingnya tu. Jadinya jom kita tengok jajan yang seterusnya. Benda ni dah lama dah sampai. Nampak, 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 pisang, 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 nampak, pisang, pisang. Dia duduk bawah ni. Atas ni barang niaga abang aku. Dia duduk bawah tu. Macam mana aku nak ambil? Oh, senang je. Kita ambil macam ni. Kita buka. Kita buka. Ringan, Mat. Ezo Racing, ringan, Mat. Ringan gila Ezo ni. Ezo standard berat gila, no. Jom, kita unboxing. Sekarang, so inilah dia. Ezo dia. Wai-wai pang. Wai-wai pang, jenama perak. Perak pula. Wai-wai pang, tersilap aku, Penang. Penang kot, CJ Ipoh. Perak. Wai-wai pang, Penang rasanya. EHM. Tak ingat EHM kat mana. Dia punya asal usul dia lah. Rasanya wai-wai pang, Penang. Tak silap aku lah. Tapi tak tahu lah. Orang komen dah lah balik. Okay. Tapi jenama Malaysia lah. Wai-wai pang, EHM, ABM, CJ Ipoh. Apa lagi exhaust jenama Malaysia? Tak ingat lah. Tapi itulah. Dia banyak Indon juga dulu. Dulu Indon, Nobi, GL Racing tak silap Indon rasanya. Tak pasti JR Racing Indon ke Malaysia. Okay, masa tu Thailand tak glamour lagi exhaust. So jom. Exhaust Thailand ada juga jenama ni. DBS. Apa lagi lah? Tiger. Tiger Thailand ke Vietnam tak ingat. Tapi itulah kan. Aku tak hafal pun benda-benda macam tu. Aku bukan main 2 stroke dulu. Okay, aku main LC. So jom kita tukar lah. Bau besi. Bau besi. Sejuk. Kau tengok. Berat gila. Berat gila, nak. Ni, ni ringan gila. Bawa pegang macam ni je. Ini. Allahu akbar. Ini ringan. Yang ni kalau kita angkat dapat pahala sikit. Sebab apa? Sebab wah, nampak. Dapat pahala sikit. Yang ni kita angkat, kita diam je. Ringan je. Okey. So jom sangkut. Gang, kita dah pasang gang. Okey. Nampak. Belang-belang gitu. Nampak. Lepas tu belakang dia ni, bracket dia tak bagilah gang. Jadinya
kita akan cari sendirilah bracket yang 88 tu kan. Lepas tu kita balut dengan tube. Lepas tu kita ikat kat belakang tu. Okay. Ha, kita ikat dekat tengah tu dengan depan ni. Jadi kat belakang ni kita kena ikat jugalah. Aku risau patah nak. Kan? Akan patah kat sini, patah kat sini, tercabut ke. Kan? Tak ke masalah jadinya. Ini kita simpan. Tu kita ikat kat belakang. Jadinya nak dengar suara dia. Bising ni, Mat. Tak kot. Bismillahirrahmanirrahim. Gitulah bunyi dia. Jadinya kita kena setting carburetor lah. Macam biasa ya. Kita kena, tak tahulah, kena naikkan minyak ke, kecilkan minyak ke. Tapi esok kita try untuk setting angin sahaja dulu, tengok macam mana. Kan? Lepas tu kita bawa pergi masjid. Kita bawa pergi sembahyang subuh lah biasanya. Sejuk-sejuk kan. Motor ni memang motor masjid pun. Ini je bawa aku nak bawa pergi jalan jauh. Jadinya kita sambung video ni esok. Mana asap? Asap mana? Bunyi lah piston. Mantap. Ya geng, tunggu next video dia untuk kita setting angin, untuk kita ngetest. Tengoklah macam mana. Okay. Puas hati. Dapat video TZM. Puas hati. Puas hati. Jadinya video sampai sini sahaja dulu. Okay. Nanti next video kita akan roger-roger lah. Okay. So video sampai sini sahaja. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.